bahwa Presiden mengucapkan terima kasih kepada kita, mengawali amanat beliau kepada para Kapolda dan para Kapolres se-Indonesia. Terima kasih kepada kita semuanya sudah melaksanakan tugas, terutama untuk pelaksanaan tugas melawan COVID-19. Dan beliau menyatakan hasilnya terlihat seperti sekarang. Bapak Presiden meminta kita supaya bersikap profesional, karena di dalam profesionalisme itu yang saya katakan tadi ada nilai etis di dalamnya, pedoman itu. Ya, rekan-rekan semuanya, tolong sama, bukan berlaku untuk Anda saja, berlaku untuk saya. Ya, kita bekerja sebaik-baiknya, setulus-tulusnya untuk bangsa dan negara kita.